Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya, Ustaz Haji Said Syahrizan bin Agil. Saya berminat nak berkongsi kepada tuan-tuan dan puan-puan mengenai fik jatuh dan bangun rumah tangga. Apa maksud tajuk ini? Baik, kita nak ceritakan kupas rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karinah asam garam melalui hadis-hadis sahih di sisi para ulama. Jadi bukan sekadar kita memaparkan dan mengupas hadis-hadis sahih, tetapi kita ambil hukum hakam fiqh di sisi para ulama hadis dan para ulama fuqaha. Apakah hukum hakam yang kita boleh ambil hadis-hadis mengenai tentang rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Halal, haram, sunat dan sebagainya. Kemudian disusuli pula pengajaran yang kita boleh ambil daripada hadis-hadis berkenaan dengan asam garam rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian disertakan dengan solusi yang dicadangkan untuk kita aplikasi dalam rumah tangga kita.